thank you very much to all the supporter. Terima kasih kepada siapa saja yang sudah mendukung channel saya. Oke, kuku semuanya. Oke, selamat tengah hari. Sudah tengah hari, sudah petang actually. Sudah pukul 2:30 petang. Saya belum lagi makan tengah hari. Makanan saya hari ini cuma mihun goreng sisa semalam dan saya akan habiskan ini. Actually saya di sini bukan untuk mukbang ataupun apa. Saya di sini actually hanya untuk apa tuh mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada semua my subscriber dan sesiapa sahaja yang menyokong yang sudah menyokong channel saya, yaitu my channel Biani Lives in France. Dan thank you very much to all the supporter. Terima kasih kepada siapa saja yang sudah menyokong channel saya. Tak lupa juga kepada siapa saja sudah menonton video saya tanpa like ataupun komen dan subscribe, tapi dia menonton video-video saya. Terima kasih banyak, karena semalam saya sudah terima message dari Google yang menyatakan channel saya sudah monet. Dan saya sendiri juga agak terkejut, karena 2 hari sebelum itu jam tayang saya masih di bawah . Di bawah, that's mean saya perlu mencari lagi dalam 600 jam tayang. Dan saya sentiasa berusaha untuk mencari jam tayang walaupun saya sudah mencapai 1000 subscriber bulan lalu. Tapi jam tayang saya agak bawah . Dan saya berusaha untuk mencari jam tayang 600 jam lagi. Actually dalam pada 3 hari yang lalu. Badan 19 Oktober semalam pagi dia saya cek, saya masih perlu 600 jam tayang . Dan saya terkejut bila waktu petang, bila saya tengok saya punya jam tayang, dia sudah melebihi daripada 4000 jam tayang . Dan saya terkejut sebab waktu paginya saya hanya masih perlu untuk mencari 600 jam tayang. Dan petangnya bila saya cek lagi, saya sudah monet. And then I'm very shocked of that, dan I'm very happy. And then saya tahu Anda semua memang terbaik, dan terima kasih atas segala sokongan Anda. Dan sekarang actually saya belum lagi apply for Google AdSense. Saya akan apply this week, dan kita tengok berapa lama nanti prosesnya. Okay. Dan hari ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada seorang kawan yang banyak membantu saya untuk mencari jam tayang juga. And thank you very much to Sister Nila William ataupun dia punya YouTube channel Nila Blogs. Dan sesiapa yang belum subscribe channel beliau, sila subscribe channelnya di sini, Nila Blogs. Dia very good one. Dan dia banyak membantu saya untuk mencari, untuk view video saya. Dan sekarang actually dia dalam pantang selepas melahirkan baby girl. Dan dia akan mula aktif lagi dalam masa sebulan nanti. Ataupun bila baby dia sudah agak dalam sebulan dua macam tu, dan dia akan aktif lagi dalam YouTube. So sesiapa saja yang belum subscribe channel beliau, sila subscribe . Nila Blogs di sini. Okay, she's very good, dan dia masih perlukan banyak subscriber dan jam tayang. Okay, dan terima kasih juga kepada
Semua yang sudah menyokong saya, bukan saja Nila ya, ada banyak lagi yang juga sentiasa menyokong channel saya, tapi Nila memang terbaik. Oke, dan kalau Anda tidak subscribe channel dia, memang rugi, sebab dia memang yang terbaik bagi saya. Oke, so ini saja actually yang saya nak sampaikan hari ini. Channel saya sudah monet, saya sudah berjaya mengumpul 1000 lebih subscriber dan 4000 lebih jam tayang. Dan thank you very much again, dan saya harap kita akan terus bekerjasama, sokong menyokong, dan saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya lambat membalas semua komen-komen, sebab seperti yang Anda tahu, saya suka sangat mencari cendawan liar di hutan. So dalam masa ni, musim gugur ni adalah musim cendawan liar tumbuh yang paling banyak sekali di Europe, dan saya berusaha untuk mengumpul seberapa banyak yang boleh, kerana cendawan-cendawan ni kalau kita tak makan pun, kita bagi dengan orang. Kalau kita tak bagi dengan orang, terlalu banyak pun kita boleh jual dan kita boleh dapat income dari cendawan-cendawan ni. Apa pendapatan saya tak seberapa, tapi kebanyakan orang yang mempunyai tanah di mana cendawan-cendawan liar ni tumbuh, itu adalah lubuk duit untuk mereka. So, saya mengambil kesempatan ini untuk mencari cendawan cendawan liar di musim sekarang, ya, musim gugur. Dan jangan risau, saya akan kembali untuk membalas komen-komen Anda bila saya free nanti musim sejuk. Sebab musim sejuk, definitely I will be at home all time, sebab nak keluar sejuk ataupun hujan ataupun snow. Dan pada masa itu saya akan cuba untuk membalas semua komen-komen Anda. Saya sudah balas actually komen-komen tertentu yang sepatutnya saya balas, dan saya sudah mula balas sekarang, sebab sekarang dalam seminggu ni hujan hujan saja, so saya just stay at home. Okay, dan itu saja yang saya nak bagi tahu. So jangan risau, saya akan tetap bersama Anda juga. And then thank you very much again to all my supporter, especially yang sentiasa bersama saya. Dan saya tahu siapa yang sentiasa bersama saya, tak perlu saya sebutkan ya. Dan thank you very much again. Dan sekarang saya akan makan dan kali lagi thank you very much, dan kita jumpa lagi di next video. Okay, ciao ciao for now. Ciao ciao.